warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari yang cerah, saya bisa bertemu kembali bersama saudaraku semua. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Hari ini harinya Senin tanggal 20 2023. Di sini saya akan melanjutkan perjalanan dari markas Sabilu Toba, dan saya mampir ke markasnya Mas Bre. Masih dalam proses tahap pembangunan lho. Nah, sing ini ndi sing komen miso-miso konten aben ngene. Piye aku kokon piye neh. Ora gelem delok ya wis. Sepanjang isane ngene lho. Soalnya menyambi kerja. Ya kalau konsisten di YouTube bisa, tapi harus mengorbankan salah satu pekerjaan yang harus ditinggalkan. Konsekuensinya ya begitulah. Begitu konsekuensinya. Dan saya saat ini mau menyajikan untuk konten-konten yang saya bisa untuk saya buat konten dan menyempatkan waktu. Karena waktu saya hanya Sabtu dan Minggu, dan harinya pas pagi kayak gini ya, saya bisanya seperti itu. Dan di sini, di depan saya sini sudah persiapan untuk membuat tempat pembuangan hajat, tempat pembuangan apa itu, limbah dari kamar mandi. Kondisi saat ini sejuk sekali, soalnya baru saja turun hujan ya di sekitar markas Brewo Elektronik. Di sini sudah mulai turun hujan, alhamdulillah mulai seger nih tor. Biasanya nah ya, Pak di damel niki toh Pak. Wah, sing duduk tiangnya bis niku. Sing duduk wong bis dhewe. Sedanten mengki tiga. Tiap-tiap ruko ada satu-satu. Pirang bis ya Pak, kira-kira tiga napa? Biasa ini sekawan. 4 karo 3. Wah, sekawan kali 3. 4 dan 3. Iki nggih WC apa nggih kamar mandi ya? WC kok tok e. WC. Kamar mandi ini coba. Oh iya, oke. Parit. Ah, seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan Pak tukang sendiri. Sini nanti untuk WC, water closet. Untuk lokasi pembuangan dari air kamar mandi nanti ke parit langsung. Nah, keramiknya pun mantun. Kanton kedik. Oh, kali udan kae salah udan nggih. Oh, berarti satu minggu mboten nang. Heeh. Untung minggu aku rung rene lur. Rene jadi ngak ding mau. Ambune nongkoh ini. Ayo kita lihat ke atas dulu. Ya. Ke atas untuk melihat hasil dari pengeramikan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo bro, kopi. Monggo. Secakan. Nah, tinggal di sini, Lur. Nah, tinggal sedikit. Ini belum dikeramik. Harus sama depan sini. Rong dina libur. Libur. Untung aku hari ini lho. Ini di parkiran tinggak-tinggak. Heh? Parkiran yang ada kok? Parkiran kini. Temu di? Ini dia mau. Kini? Ini? Oh, alah. Heh? Oh, dalam kono jadi parkirnya yang kini. Ya. Lewatnya mudi pak mungkin? Ngajak mudi, di dodol meri. Oke pak, ini lokasi apa itu? Gane anu rest area. Gane Pak Handoko. Tampak dari atas seperti ini, Lur. Wombo ya.
Pak mandir ya apa nih kan? Ngopi, monggo disekesakan. Dienakane aku arep udah sik. Pacule saipet. Ya cuwile. Monggo, Pak. Nggih. Seperti ini lur. Kondisi di atas sudah hampir selesai ya. Untuk proses pemasangan keramik. Terus nanti pemasangan batu lampu-lampu di atas sih, seperti itu. Lampu plafon di atas. Itu tandonnya juga sudah dipasang. Terus ini nanti lubangnya akan ditutup sementara, tidak permanen. Kondisi pagi hari seperti ini di depan ruko, di dalam ruko. Nah. Moto sik. Dah sik. Yo monggo. Bapak. Oh, kena kok. Sini sik, Lur. Yo informasi nih. Libur di minggu libur. Oke, saya tutup dulu untuk proses pembangunannya. Masih mau membuat apa itu pembuangan air, pembuangan dari kamar mandi dan juga kloset. Oke, Lur. Sebentar aja dulu ya informasi dari sini. Mohon maaf ya bila ada kesalahan dari kelafan kata saat saya memberikan informasi, dan saya akan pamit dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Kita selalu senantiasa diberikan kesehatan ya, keselamatan, juga kesuksesan dalam berkarya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Lur. Nanti saya lampirkan untuk video dari parkiran. Dari parkiran ada truk. Enggak tahu tuh, Lur. Bentar, maksudnya truknya Papa Sam mau tahu truknya tim 1. Saya enggak tahu. Nanti saya akan lampirkan, di sana sudah ada truknya Brewok. Yang ke Solo siapa saya juga belum tahu informasinya, monggo Lur kalau yang sudah tahu. Saya truk dulu. Oke, ini truk salah satu tim 1 atau 2. Ini sudah ada di parkiran. Ini kelihatannya truknya Papa Sam. Kalau truknya tim 1 kemungkinan langsung bablas ke Solo. Yang ke Solo tim 1 atau 2, Lur. Mungkin yang ada yang tahu. Ini kelihatannya tim 2 ini.